lagi ada di Buskul, program baru jalan-jalan naik bis di Surabaya. Nah di sini kita juga bisa kulineran, itu ada kopi dan jajanan juga. Jadi ini cara baru, alternatif baru kalau kalian ingin keliling Surabaya dan tetap dengan protokol kesehatan. Karena mulai dari naik, tadi udah dicek suhu juga, pakai hand sanitizer, juga ada petugasnya yang pakai face shield. Dan yang paling enak nih kulineran, seperti ngopi di dalam bis. Jadi aku belum pernah ngalamin yang naik bus dengan kondisi sudah di set up seperti ini ya. Jadi ada mejanya, ada kopinya, ada snacknya. Terus terakhir nanti kita mau dikasih lunchboxnya. Ini pengalaman baru, seru juga. Meskipun aku udah berapa ya puluhan tahun di Surabaya, tapi sejujurnya aku belum pernah mengunjungi tempat yang hari ini dikunjungi oleh busku. Itu sih, jadi seru-seru. Giatkan lagi dunia pariwisata supaya lebih aktif lagi. Salah satunya kita bikin acara kulineran ala bos di dalam bis. Jadi kita mau berikan fasilitas kuliner dari hotel itu di dalam bis. Kenapa kok di dalam bis? Supaya bisa ada jalan-jalannya, rute-rutenya. Kalau untuk rute-rutenya karena terkait pandemi ini belum semuanya objek dibuka ya Surabaya ya. Jadi kita rutenya lebih ada yang sightseeing aja sih, hanya keliling aja, tapi nanti ada landmark-landmarknya Surabaya seperti Taman Bungkul, Tugu Pahlawan, terus Monumen Kapal Selam, itu kita lewatin. Jadi sambil kita siapin kulineran di dalam bis itu yang disiapkan oleh hotel-hotel berbintang yang ada di Surabaya. Nah, yang ada satu yang sudah buka di Surabaya itu salah satunya Surabaya North Quay yang ada di Perak yang kita sekarang saat ini. Jadi ini kita masukkan juga salah satu programnya biar lebih banyak orang yang tahu tentang Surabaya North Quay atau wisata yang ada di Surabaya, menunjukkan bahwa Surabaya itu safe untuk dikunjungi. Kita buat di weekend. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!